Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kamu jangan kena penyakit pendarahan pankreas pula. Lucu juga komen-komen orang ni. Dengar saya kata salam sejahtera Malaysia, dia kata kena pendarahan pankreas. Pankreas pula, usus. Okey, Najib Razak dalam bahaya. Meroyan habis kali ini. Pasti dia semakin takut. Ayah, Najib Razak tak sampai sebulan lagi akan masuk penjara. In fact, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau bukan budi bicara, belas kasihan, baik hati mahkamah kepada Najib Razak, Najib Razak dah merasa makanan penjara sekarang ini. Kalau bukan budi bicara, saya fikir kerana jasa Najib jugalah. Bagus juga. Semuanya bergantung kepada budi bicara mahkamah. Dan saya fikir itu satu yang okeylah. Kan? Okeylah. Walaupun ramai yang tak puas hati. Kenapa pesalah-pesalah lain yang lebih ringan, dia punya kesalahan, tak ada lagi masuk penjara sambil buat rayuan. Tapi Najib tak apalah. Bagi can kepada Najib. In fact, dia dah rasa dah sekarang apa makanan dekat penjara. Sekarang ini Najib Razak semakin takut dan satu Malaysia. Semua orang kata Najib Razak sebenarnya sedang cuba. Najib Razak sedang cuba untuk panjangkan proceeding SRC. Okey, ramai orang dok kata permohonan batalkan bicara SRC itu untuk usahakan panjangkan proceeding. Kerana ramai orang kata itu pembatalan itu Najib dah tahu dia tak akan boleh menang. Najib dah tahu peluang dia untuk menang tak ada. Peluang dia untuk dapatkan pembatalan itu tak ada. Kerana macam mana dia nak menang? Kalau dia dapat batal pun sabitan dia oleh Hakim Mahkamah Tinggi Nazlan, tapi dia tidak dapat batalkan 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan. Kecuali Hakim Mahkamah Rayuan pun bersetuju bahawa dia tidak bersalah. Tapi takkan pula Mahkamah Rayuan tiba-tiba tarik pula, oh Najib tak bersalah, dia tak memalukan negara. Jadi walaupun begitu, Najib Razak tampil bagaikan hero laksamana. Yelah, kan dia pernah jadi hero. Hero 1MDB, mencipta sejarah untuk negara Malaysia, membuatkan Malaysia terkenal di serentero dunia. Tahniah diucapkan, terbaik Dato' Sri Najib, engkau memang hebat. Dia tampil dan menafikan bahawa permohonan batalkan bicara SRC usaha untuk proceeding, untuk panjangkan proceeding mahkamah. Jadi kalau Dato' Sri Najib tu rasa tahu bahawa dia tak boleh menang, macam mana dia nak kalahkan 4 orang? Paling-paling dia boleh kalahkan seorang, Hakim Nazlan Ghazali. Tapi macam mana dia nak kalahkan yang 3 orang tu lagi? Dato' Sri Najib Tun Razak menafikan sekeras-kerasnya dakwaan pihak pendakwaan bahawa permohonannya untuk mengisytiharkan perbicaraan penyelewengan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit Malaysia yang dihadapinya adalah batal dan tidak sah adalah semata-mata bagi memanjangkan proceeding dan tujuan sampingan yang lain. Bekas Perdana Menteri itu turut juga mempersoalkan apakah tujuan sampingan yang dimaksudkan pendakwaan dalam afidavit balasan mereka, sambil menegaskan keterangan baru berhubung kes itu dibawakan kepadanya bukan rekaan atau ciptaan semata-mata. Najib pada 7 Jun yang lalu memfailkan notis usul untuk memohon mahkamah menimbangkan supaya diadakan perbicaraan semula. Berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar perbicaraan dan mendapati beliau bersalah di atas 7 pertuduhan sengaja gagal mendedahkan peranannya dalam Maybank Investment melalui Bina Fikir Sdn Bhd
berkaitan dengan penubuhan SRC. Oke, apa komen kamu? Tapi yang saya heran lah kan, kenapa sudah di sini baru benda ini dibongkarkan? Kenapa dari mula-mula tidak dibongkarkan? Mungkinkah Najib Razak mula-mula trip-trip, dia perasan dia boleh menang, dia konon-konon dia ada Super Power Rangers yang tak boleh kalah di mahkamah, jadi dia simpan-simpan dulu. Nah akhirnya sudah kalah 4 hakim baru dikeluarkan. Hairan juga, mana perginya dulu fakta ini? Takkan baru tahu. Najib Razak kan banyak cyber trooper. Najib Razak banyak dia punya tim pasukan yang bijak-bijak lagi handal. Lebih handal daripada Doraemon. Lebih handal daripada Doraemon, lebih kuat dari Power Rangers, lebih cepat dari Gaban. Tapi kenapa kali ini mereka lebih lambat daripada siput-siput gondong emas? Lebih lambat daripada siput. Akhirnya bos sudah masuk di mahkamah. Okay lagi lah kalau baru masuk mahkamah. Ini akhirnya bos sudah mau dipenjara pun. Dan nasib baiklah ada belas kasihan. Kalau tidak, bos sudah makan nasi di penjara. Baru tim bosku bertindak. Kasihan dia. Merasalah kui makanan penjara. Hahaha. Tak apalah, apa boleh buat kan. Oke, jadi Najib menafikan. Jadi selepas ini apa lagi entah. Tapi tak apa. Yang penting pendengaran bulan 8, bulan Ogos ini. Rosmah Mansur bulan Ogos ke bulan 7 ini. Zahid Hamidi pun tak lama lagi. Aku pun tak tahulah kalau Zahid Hamidi didapati bersalah dan dia masih tetap dipertahankan sebagai Presiden UMNO, aku pun tak tahulah apa, kenapa dan mengapa. Takkan UMNO nak simpan Zahid kalau dia bersalah. Itu buat satu beban memalukan UMNO. Come on lah. Come on. UMNO, hidupkan semula UMNO yang dulu, yang hebat itu. Sekarang pecah belah. Ini semua mungkin satu saja sebab utama dia. Memang macam satu saja sebab utama, yaitu sebabnya kerana 1MDB, kes Najib Razak. Jadi semakin membesar. Zahid Hamidi pun sudah terikut-ikut. Jadi semua pun terikut-ikut. Akhirnya membesar, membengkak, jadi bara kanser yang teruk. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.